Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Kuskova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Rini. Salam kenal dan let's join the family dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya atau tombol lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian gak akan ketinggalan guys. Karena aku upload 3-4 video dalam 1 minggunya dengan tema makeup, story time, vlog, dan beauty pageant kadang. Dan kalau kalian tertarik dengan salah satu topik itu, pastikan kalian subscribe dan let's be best friend. Dan ya guys, video hari ini aku bikin make up kayak gini guys, kalian tahu, dan ini adalah celebrity inspired, yaitu make upnya Alexa Demi kayak gini guys. Sebenarnya aku juga nggak tahu siapa dia, tapi make upnya dia itu like everywhere di internet, di Instagram, di YouTube kayak gitu. Dan aku ceki-ceki Instagramnya dia, page-nya dia, oh my god, makeupnya itu kayak fun dan kayak pengen banget nge-recreate gitu guys. Padahal aku juga nggak tahu siapa dia, tapi setelah aku Google, ternyata dia itu adalah kayak artis FTV gitu di USA kayak gitu guys. Dan ya, makeupnya kayak gini guys. Oh my god, it's so cool. Nah oke guys, kalau kalian penasaran gimana cara aku bikin makeup kayak gini, let's get into the video. Oke guys, di sini aku udah pakai alis, dan walaupun make upnya Demi di sini itu alisnya naik-naik dan gak rapi gitu, tapi aku nggak cocok alis aku kalau diginiin, dan aku juga nggak terlalu suka alis yang jerabut-jerabut gitu karena kesannya kurang rapi menurut aku. Dan ya, karena ini eye looknya itu kayak gini banget ya, foxy eyes, jadi aku akan ngerjain mata dulu dan ketimbang ngerjain complexion kayak gitu. Sebelum itu aku akan kasih concealer dulu daerah mataku guys, dan kanan kiri kayak gini. Kenapa aku gunakan concealer? Karena ntar kalau dipakein foundation itu enak gitu ngeratainnya, karena daerah hidung ini nih yang maksudnya kalau nggak dikasih concealer dulu ntar agak susah makein foundationnya guys. Jadi aku kayak sampai sini concealernya dan main wajahku. Kalau cuman mata aja yang dikasih concealer kayak aneh gitu. Oh my god, wajahku aneh banget. Dan oke, kita akan langsung aja menggunakan warna coklat yang ini, coklat muda. Aku akan gunain sebagai warna pertama gitu, karena di eye look kali ini warnanya tuh kayak simple-simple aja gitu, coklat-coklat gitu, nggak terlalu main banyak sekali warna. Dan oke, aku akan langsung blend aja di area pelupa mata bagian atas. Aku blend. Dan eye look-nya Alexa Demi kali ini itu coklatnya itu agak masuk gitu loh guys. Jadi aku di sini gunakan kuas yang sekecil ini biar rapi gitu hasilnya. Karena dia warnanya tuh di bagian sini tuh lebih intens daripada warna yang di luar. Jadi aku akan lebih bikin intens di daerah sini. Gini. Dan habis itu aku akan menggunakan warna blending brush yang lebih besar. Aku akan blend di area belakang. Dan habis itu aku akan menggunakan concealer ini guys. Aku akan cut crease karena di eye looknya Demi, Alexa Demi yang ini, dia tuh ada cut crease-nya gitu. Cut crease-nya itu soft gitu loh, nggak terlalu nyala. Dan aku akan bikin soft ini. Nah, kayak gini guys, aku kayak cut crease tipis-tipis gitu.
Dan habis itu aku akan menggunakan warna putih yang kayak gini guys. Ini bukan putih cerah, kalian bisa gunakan warna putih apa aja, tapi jangan yang bener-bener putih gitu. Karena di eye look Alexa Demi kali ini, di daerah sini itu ada kayak warna kayak putih-putih, nggak jelas gitu putihnya, tapi ada warna cerah di situ guys. Oke, aku giniin. Nah, kayak gini. Jadi kelihatan putihnya dikit aja juga nggak apa-apa. Dan habis itu ini adalah exciting part karena harus bikin kayak eyeliner yang agak naik gitu. Dan di sini aku akan menggunakan kuas pipih kayak gini. Kalian bisa, kalau kesulitan kalian bisa menggunakan solasi, kalian tempelin di sini. But hari ini aku ingin ngetes tangan aku bisa nggak bikin eye look yang agak narik ke belakang tanpa bantuan solasi dan menghasilkan garis yang sharp kayak gitu. Dan habis itu aku akan menggunakan warna coklat ini, coklat yang lebih deep. Aku akan gunakan kuas yang pipih tadi. Aku bikin seperti arah eyeliner guys, kayak gini. Dan garisnya itu naik. Tuh, di gambar eyeliner kayak gini. Gambar eyeliner biasa. Dan semakin maju itu semakin tipis ya. Jadi semakin maju itu semakin tipis. Nah, kayak gini kira-kira. Dan habis itu isi bagian dalam. Dan habis itu menggunakan kuas kecil yang seperti ini, kecil banget. Aku akan menggunakan warna kayak coklat-coklat, ada merahnya gitu dikit di sini. Aku akan gunakan warna coklat ini untuk ngeblend di atas warna coklat pertama tadi guys, biar ada gradasinya gitu. Dan habis itu warna yang terakhir adalah warna hitam ini guys, karena aku lihat matanya Demi itu ada warna hitamnya di bagian bawah dan sebagian luar itu tajam. So, aku akan menggunakan kuas ini, kuas apa namanya, kuas eyeliner Angel Brush. Aku akan bikin aja seperti eyeliner, sama nutupin yang coklat tadi, tapi nggak nutupin full gitu guys, jadi cuman najemin di bagian bawah gitu, nggak terlalu naik itemnya, biarkan yang atas itu dengan warna coklat. Dan warna hitamnya kalian kayak fokusin di bagian bawah aja kayak gini. Kalau kalian nggak rapi nggak apa-apa, kita santai aja dulu karena ntar kita akan benerin. Dan habis itu aku akan menggunakan tisu basah, aku akan gunakan untuk ngerapiin garis-garis yang di bawah sini. Dan habis itu aku akan menggunakan warna yang putih tadi untuk nge-highlight di bawah mata sedikit, karena dia sepertinya menggunakan warna yang matte ya di bawah alisnya, karena alis dia itu alis-alis jerabut gitu guys. Nah, kayak gini. Dan habis itu aku akan ngerjain mata satunya dan I will be back dalam hitungan detik. Nah, oke guys, akhirnya aku balik lagi dan sekarang aku akan pasang bulu mata. Dan untuk bulu matanya aku menggunakan bulu mata yang kayak gini, yang kayak miring, yang depan pendek, yang belakang panjang gitu, biar semakin mendukung foxy eyes yang aku bikin. Dan setelah itu aku akan menggunakan foundation dari NYX yang Born to Glow ini guys, biar semakin glowing kayak gitu. Aku itu suka banget guys sama foundation-foundationnya NYX. So yeah, karena menurut aku warnanya dia itu bukan putih-putih, walaupun dia merek luar ya, dia tuh warnanya lebih ke kuning, tan, coklat kayak gitu. Jadi cocok sama kulit-kulit aku.
aku kulit hitam yang gelap ini. Dan setelah itu aku blend aja. Dan setelah itu aku akan menggunakan concealer dari Catrice ini, guys. Aku akan agak banyakin dikit di bawah mata, tapi nggak banyak-banyak amat. Dan aku akan nge-highlight ini juga. Kayak gini. Dan habis itu aku akan langsung blend aja. Dan setelah itu time for contour, guys. Di sini aku akan menggunakan contour dari NYX Wonder Pencil. Ini warnanya emang cocok sama aku. Tuh, habis. Oke, habis. Dan aku akan konturnya agak lebih tinggi karena rahangnya Alexa Demi itu kayak naik banget gitu. Aku akan agak naikin dikit konturku. Dan kayaknya aku cocok nih kontur kayak gini. Nyoba aja. Dan hidung, guys. Dan hidung aku akan bikin semancung mungkin ala hidung bule, ya. Hidung bule itu mancung kali, guys. Oke, segini aja. Dan habis itu aku akan blend menggunakan kuas blending. Aku akan, oh my god, this bagus banget, guys. Kalau contournya ditaruh di atas gitu, mukaku jadi kelihatan lebih lift up. Oh my god, it's cool. Wait, guys, aku akan telepon suamiku karena di luar hujan. Apakah dia bawa payung? Karena dia pergi ke ambil paketan, guys. Sambil ngeblend ini hidung. Gak diangkat, guys. Oh my god. Suamiku nih kalau di telepon gak pernah diangkat. What secret, what is this? Oke, aku akan telepon lagi ntar. Dan oke, guys, setelah itu aku akan ngeset concealer di wajah aku menggunakan NYX Color Correcting Powder. Aku akan set, jangan lupa dirapikan. Do you bring umbrella? So yeah, do you buy pumpkin? Dia bawa payung, guys. Dan by the way, aku nanyain pumpkin karena mau masak pumpkin dessert. Oke, setelah kayak gini, aku akan ngeset seluruh muka aku menggunakan makeover powder ini. Aku akan menggunakan kuas aja, tipis-tipis, biar ke glowingan yang aku ciptakan di awal tadi itu masih terlihat nyata. Jadi aku nggak mau terlalu gunain banyak bedak karena emang kulit wajahku itu kering juga, guys. Jadi walaupun aku gunain bedak sedikit, itu is okay. Dan habis itu aku akan ngekontur luar muka aku menggunakan Wet n Wild Mega Glow ini, karena dia ini coklatnya coklat mateng. Aku akan letakkan agak naik sedikit biar kayak Alexa Demi. Nah, oke, guys, setelah itu aku akan ngerjain lagi bagian mata. Untuk bagian mata itu gampang banget, kita tinggal gunain eyeliner hitam. Kita taruh seperti biasa di waterline bawah kita. Dan habis itu menggunakan kuas kecil aku akan blend eyeliner tadi. Blend dikit aja biar nggak kaku, ya, nggak ada hard line.
Nah kayak gini guys, dan habis itu aku akan bikin apa kayak garis-garis gitu di pojokan dalam mata, karena ini dinamakan foxy eye guys, jadi kita harus ada kayak lancip-lancipnya gitu. Oke, sebelum aku bikin eyeliner, aku akan letakkan lagi putih-putih warna eyeshadow putih di dalam sini, di tear duct area ya, kayak gini. Dan habis itu aku akan menggunakan flat brush kayak gini. Aku akan menggunakan warna yang coklat gelap. Warna coklat gelap kita taruh di depan sini. Dan habis itu untuk bagian mata bawah juga sama, menggunakan warna coklat gelap. Kayak gini guys, oke. Habis itu finishingnya yaitu maskara di bagian bawah, bulu mata bawah maksud aku. Dan habis itu aku akan tambahkan blush on dari Catrice. Ini blush onnya santai aja, karena orang bule itu kalau pasang blush on sangat santai sekali. Jadi aku akan ngikutin santai, blush on santai. Kayak gini guys. Dan habis itu aku akan menggunakan Jiket Golden Soleil. Ini pokoknya inilah ya, kelip-kelip warnanya coklat. Nah kayak gini, aku akan jadiin sebagai highlighter biar persis bule. Bule, bule-bulean. Oke, kayak gini. Dan untuk daerah hidung, aku akan menggunakan Jiket yang ini Moonlight. Yang Moonlight ini favorit kali, kalau taruh di hidung bagus sekali guys. My husband is back. Oke. Dan habis itu untuk lipstick, di sini dia menggunakan lip liner gitu untuk ngegaris bibirnya. Oke, aku akan menggunakan ini dari NYX Lip Liner yang Coffee. Moga-moga ini coklat ya guys, karena aku nggak terlalu suka bikin garis di bibir. So, aku akan gunakan warna ini. Nah, kayak gini guys, walaupun hasilnya nggak terlalu coklat, tapi it's okay. Dan habis itu aku akan menggunakan warna ini, warna coklat, lip chocolate, nude chocolate ini. Dari nggak tahu ini apa namanya, ini brand Ukraine, aku akan pakai aja. Nah, kayak gini. Dan habis itu aku akan tambahkan L'Oreal ini lip nude ini, aku akan taruh di tengahnya. Oh my god, aku totalitas banget hari ini, selebriti inspirednya. Padahal aku nggak kenal dia guys. Nah, cuman taruh di tengah aja kayak gini. Dan habis itu aku akan pakai lip gloss ini, karena dia bibirnya glossy. Aku akan tambahkan lip gloss sedikit saja di sini. Kayak gini guys. Nah oke guys, habis itu aku akan bikin andeng-andeng di atas bibir, karena dia ada andeng-andeng di atas bibir dia. Nggak besar sih, cuman lumayan kelihatan kayak gitu. Dan sebenarnya aku udah ada ini sini, tapi kecil. Oke, aku akan gedein karena ini Alexa Demi Inspiring ya, inspired ya. Jadi aku akan tambahin di sini. Oh lala. Oh my god, andeng-andeng palsu itu cantik juga guys. So. Nah oke guys, dan sekarang aku akan benerin rambut, dan I will be back dalam hitungan detik. Nah oke guys, akhirnya selesai juga makeupnya, dan ini adalah final looknya. Gimana menurut kalian? Dan aku juga bikin rambut ini semirip mungkin sama Alexa Demi. Dan oh my god, I'm proud of myself, karena aku bisa bikin eye look makeup kayak gini guys. Karena aku tuh
jarang banget bikin eye makeup kayak gini, dan menurut aku ini, oh my god, cantik sekali dan fierce, dan menurut aku, oh my god, kayak artis-artis bule gitu, ya kan? Nah oke guys, gimana menurut kalian? Apabila kalian suka dengan video ini atau makeup ini, please like. Dan apabila kalian mau komen, silahkan tulis komen kalian di bawah. Dan apabila menurut kalian videoku ini membantu, bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi teman-teman yang udah dukung aku, udah like, udah komen, dan nonton, dan subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, karena akan ada 3-4 video dalam satu minggunya, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan oke guys, video hari ini sampai di sini. I would love to see you again on my next video. Dan lancar-lancar ya puasanya. Bye.